Ini adalah kunjungan kenegaraan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan lagi, meningkatkan lagi hubungan kedua negara. Bagaimana teman-teman ketahui, ini adalah kunjungan Presiden Singapura yang pertama semenjak beliau menjadi Presiden. Kemarin sudah diterima Presiden Jokowi di istana. Ini adalah kunjungan kenegaraan. Tujuannya adalah untuk mendekatkan lagi, meningkatkan lagi hubungan kedua negara, B2B. Fokus kunjungan adalah kepada people to people, pendidikan, kebudayaan, ya kan, sebagai dua negara yang dekat dengan Indonesia. Nah, hari ini beliau berkunjung ke Jogja, dijamu oleh Sri Sultan, jamuan makan malam hari ini, dan besok akan berkunjung ke beberapa lokasi termasuk ke UGM untuk melihat kerjasama pendidikan antara Singapura dengan Indonesia. Sebagai turis gitu, beli tiket sendiri gitu, kemudian melihat performance tarian di Bangsal Sri Manganti gitu. Kemudian lebih ke budaya sih tadi percakapannya, bahwa mereka beliau itu senang dengan kebudayaan yang ada di Jogja utamanya.